Смотрю. Я стой, стой! Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 4 Mei 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan situasi setelah penyerangan yang membuat posisi Ukraina dan sebuah bangunan terbakar dan porak-poranda. Beruntung, tak ada di antara mereka yang terlihat alami luka serius. Disebutkan dalam keterangan unggahan, insiden ini terjadi di wilayah Bakhmut. Tampak dalam rekaman, salah satu dari prajurit Ukraina pergi mencari rekan mereka di distrik barat Artemovsk. Semakin kurangnya personel memaksa tentara Ukraina bekerja lebih keras lagi. Untuk itu, salah satu dari mereka memiliki inisiatif untuk mencari tahu posisi rekan seperjuangan lainnya. Kekompakan tentara Ukraina terlihat di sini. Video ini kemudian viral dan menuai beragam komentar dari warganet. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!